Jadi kami datang ke sini juga, ya wong saya juga punya YouTube Pak, terus penonton juga lagi sedikit, terus kami pengen membantu juga gitu Pak. Tapi jangan dilihat apa sih namanya tuh nominalnya ya Pak, karena ya saya juga lagi belajar dan lagi berusaha. Ini punten ada uang 100.000 untuk Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Hari ini kita berada di Pangoyongan. Pangoyongan ya Tung? Pangoyongan ya, dusun, desanya masih Salebu ya guys. Ini jalan menuju ke rumah Pak Waslim, di mana saya ditelepon ataupun di WA disuruh menjenguk dan disuruh mempublikasikan Bapak Waslim oleh saudaranya, dikarenakan Pak Waslim itu katanya 4 tahun tidak bisa jalan karena jatuh dari pohon kelapa. Ini jalannya cukup ekstrim guys, kami juga jalan karena ini tanah, kalau bahasa sininya itu lemah guys, kadang-kadang itu lemah. Oke, aduh, oke, maring dike. Saya jujur baru pertama kali ke sini ya. Ini tuh. Wow. Ini ada rumah. Apa rumah ini ya? Soalnya ada rumah dua, guys. Ke rumah dia, Pak. Jaltung, takon. Pak Waslim. Dan ini adalah lokasinya, guys. Lumayan cukup terjang. Oke. Okay. Kita akan menjenguknya ya guys. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Bu Mina, Pak Pasir itu mana ya? Udah pernah gemis kita apa-apa? Itu yang atas? Oh ya. Yang atas sendiri. Oh, yang atas, guys. Bukan di sini ya, guys. Ini naik lagi, guys. Aduh. Wow. Ya member ya, ini untuk yang normal saja kayak saya. Ini, hah? Kiyo ka umae mbok e? Umae loro tok jerek. Iya. Normal saja ini susah, guys. Apalagi kalau motor lah. Pakai motor nggak bisa ini jalannya, luar biasa ini, habis hujan lagi kemarin. Oke, bagi yang nantinya ya ingin donasi ya silahkan saja ya guys, kami siap untuk menjembatannya. Waduh, ada rumah dua di sini tuh. Oke. Kami hanya sekedar mempublikasikan dan sedikit mengasih bantuan ya, ala kadarnya. Aduh. Ini di mana? Assalamualaikum. Dek. Gimana Mang Waslim mana? Oh iya, ayah Mang Waslim. Oh ini guys ya, oke, kita masuk ya. Tapi ada. Duh, kita pengen lihat. Oke, oh iya itu guys. Assalamualaikum. Punten nggak ganggu. Sehat Pak? Sehat, tidak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan? Iya, tidak bisa jalan. Ini guys orangnya. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Ya, ini
Punten pakai bahasa Indonesia saya ya. Kalau mamangnya susah pakai bahasa Indonesia ngejawabnya, ya pakai bahasa Sunda aja nggak apa-apa. Nanti saya usahain translate ya bersama Mame ini ya. Anu begini, jadi saya kesini itu atas dasar ditelepon ataupun di WA oleh salah satu saudara bapak. Cuman saya lupa namanya. Nggak nanya gitu loh siapa kayak gitu. Terus saya di WA katanya, "Mas, tolong ke Pangoyongan. Kan itu kan masih salbu," kayak gitu. Nah, udah itu saya tanya, "Kenapa, Bu?" itu. Katanya itu saudara saya itu jatuh dari pohon kelapa. Lagi deres. Nah, lagi ya minang itu. Nah, narik apa sih ya? Bahasa Indonesia nendera sih apa? Nira, ya memang anu nira apa apalah. Deres lah intinya. Naik ke pohon kelapa, terus ambil kuahnya, tapi punya musibah sampai jatuh. Berarti jatuhnya satu kali ya? Satu kali dan berakibat fatal kayak gitu, sampai mengalami, bisa dibilang, maaf ya mang, anu kelumpuhan ya gitu ya, sudah 4 tahun lebih. 4 tahun dimulai dari tahun berapa itu kenanya? 15 Oktober itu tahun 2018. Sekarang 2022, berarti ya benar ya mau 4 tahun ya, mau 4 tahun kayak gitu. Terus katanya sudah apa namanya, menjual tanah ya, menjual tanah ya. Menjual apa yang ada ya, kayak gitu. Dan alhasil nihil ya guys, jadi belum bisa sembuh ya. Kayak gitu sampai saat ini itu tidak bisa berjalan ya mang. Iya, tidak bisa berjalan, lumpuh kayak gitu. Itu bisa digerakkan nggak kakinya? Kalau kakinya bisa digerakkan, tapi saluran ringkasnya nggak berfungsi. Oh. Jadi dua-duanya tuh nggak bisa digerakin. Kalau kakinya, oh, engkel-engkel ininya ya punten ya, ininya nggak bisa. Pergelangan, iya. Ini berarti keangkat sini nggak bisa ya mang? Nggak bisa. Kalau misal saya punten ke siniin sakit nggak? Nggak. Oh. Iya. Iya, sampai anaknya katanya putus sekolah ya, sampai SD saja ya, tidak iya, bisa melanjutkan ya. Dikarenakan habis untuk berobat kayak gitu. Ya, untuk istrinya kerja ikut orang ya, di ngobras itu di konveksi di bawah kan ada gitu. Jadi berarti kesehariannya Pak Waslim apa? Iya. Pak Waslim ya. Iya, Pak Waslim itu ngapain aja sekarang kalau pengen tahu gitu? Ya kalau sehariannya sih jadi anu ngasih pakan ayam ke depan, nggak bisa turun ke bawah. Gitu. Oh ya, itu sih kalau posisi kasih makan berarti jalannya sih? Jalan sih ya. Oh, ngengsot ya, serosotan, ngengsot guys ya. Iya. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya. Harus ngengsot lah. Iya, itu namanya musibah nggak tahu ya mang. Iya. Tapi untuk sholat kan masih tetap sholat ya emang ya. Sholat ya. Iyalah. Jadi jangan ditinggalin untuk sholatnya, penting. Terus untuk berarti kalau anaknya sih bantuin ngapain paling, kan nggak sekolah anaknya gitu? Anaknya paling bantu kemana, ambil air ke itu ke pancuran. Kan masih ada mok banyak sekarang yang SMP gratis mang kayak gitu. Ya itu biayanya jadi udah habis pakai berobat. Ada yang gratis cuman ya tetap ada untuk berangkatnya sih ya mang ya, buat berangkat transportasinya tidak ada kayak gitu. Jadi aduh saya juga turut prihatinnya mang ya, cuman saya itu datang ke sini dikarenakan perintah dan apakah boleh sama keluarganya, terus dia mengatasnamakan saudara kan. Katanya kakak adik kakak ipar apa sih, gimana sih bilangnya? Adik
yang di pertigaan Cibeet apa apa sih namanya? Yang itu Pak Dasa mungkin. Nggak tahu lah makanya. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin saudara merasa iba ya. Iya kayak gitu. Ya itu nu adi itu adi adi istri. Oh iya adi istri katanya kayak gitu. Kasihan udah berobat kemana-mana tapi hasilnya nihil, terus untuk istrinya juga harus menghidupi ya dua orang kayak gitu ya. Kayak Pak Wasla, Pak Waslim sama anaknya sampai putus sekolah, tidak bisa meneruskan dikarenakan ya masalah biaya ya guys. Jadi kami datang ke sini sengaja untuk mempublikasikan barang siapa para donasi itu yang mempunyai kelebihan uang itu boleh untuk membantu Pak Waslim. Dan jikalau kalian ingin datang ke sini, saya kasih tahu untuk dusunnya ini masuk Pengoyongan. Pengoyongan, desanya Desa Salebu, RT-nya RT 02 RW 11 ya, atas nama Pak Waslim. Jikalau kalian percaya kepada saya, nanti saya akan titipkan ataupun antarkan ke Pak Waslim seberapapun yang kalian donasikan ataupun kirimkan. Nah, terus untuk berak, terus apa namanya tuh kencing itu mah normal sekarang. Oh, kalau berak sama kencing mah udah normal, tapi kalau mau kencing itu harus pakai ini alat. Kalau udah mau kencing biasa normal kan bisa jalan ke depan. Iya. Kalau sekarang mah kalau mau kencing ya langsung pakai ini, pakai alat. Iya. Soalnya ya kalau jalan-jalan susah sih gitu ya, iya. Pak ya. Paling keluar kalau berak kayak iya. Gitu ya, Pak. Berak pun juga di sana apa di luar. Dibuang sama anaknya gitu ya. Sama istri. Jatuhnya kayaknya duduk apa? Iya, posisi jatuhnya. Kalau enggak itu merosot dulu dari atas ketinggian 15 meter mungkin merosot dulu. Jadi di atas juga udah pegangan sama kontrolnya udah gini. Jadi ini mah engkolnya kaki udah, dulu ya yang turun lagi. Jadi atas juga kaki udah gini, udah enggak bisa berfungsi. Ke itu tete pohon kelapa. Ya. Kayak sambet ya, kayak gitu ya. Jadi prosot dulu, waktu bisa pegangan sebelah nih, jadi ini udah lepas. Pegangan sebelah tangan di atas, juga mau ngembalikan ini juga posisi kaki udah begini. Susah, lama-kelamaan ya. Saya pegangan gini, waktu udah jam 5, gak ada orang. Ya lepas tangan, bawah, posisi tidur. Tentunya tidur berarti? Tidur ya. Juga merekuh di belakang. Itu pasti jatuh di mana, Pak? Waktu jatuh mah di kebun tetangga Pak Daring. Posisi dekat aja sih Citambleg namanya itu. Oh iya ya, Citambleg. Iya, Citambleg. Kalinya ada ya istilah itunya marok lah. Iya. Ya mungkin ini orang ataupun saudara bapak itu pas ngelihat saya ngulas tentang Pak Darsum yang orang Malongpong, yang orang tunanetra yang nggak bisa melihat. Oh iya. Iya. Saya juga itu. Cuman juga tadinya itu ya. Itu kan tadinya juga neres kayak gitu dan tidak bisa melihat sampai jatuh katanya 13 kali. Ya, iya. Tapi yang herannya itu, alhamdulillahnya nggak apa-apa ya Pak. Itu makanya sampai saya bilang, wah mungkin Bapak itu punya titipan dari Gunung Padang ini. Gitu. Iya, alhamdulillah dapat donasi 2 kali ya Pak itu. Jadi ya untuk para penonton yang mau mengirimkan sedikit hartanya ya kami siap untuk menjembataninya. Jadi ini guys, ini katanya. Iya. Putranya ya, Dek. Namanya siapa? Wahyu. Wahyu siapa panjangnya? Ya, Wahyu aja. Wahyu aja. Oh, Wahyu. Biar jelas. Umurnya berapa sekarang? 12. 12 tahun? 12. Berarti selesai SD tahun 2021.
Enggak sekolah lagi ya, pengen sekolah lagi. Pengen sekolah lagi. Pengen. Ini guys, jadi karena keterbatasan biaya ya. Kasihan guys sama Wahyu. Karena soalnya di Salebu juga ada sekolahan gratis. Nanti saya akan bilang ke teman saya. Nanti dibantu. Iya, dibantu. Ya, tapi kendalanya kalau misal naik sepeda ya bisa muk ya, sampai ya. Itu punya sepeda enggak? Enggak punya sepeda. Berarti kalau iya jalan kaki jauh banget guys ini ya, lumayan jauh ke Salebu. Ke itu, tapi insya Allah kalau itu ya tak usahakan lah ya, ya gitu. Tapi intinya mau sekolah lagi ya. Mau sekolah lagi? Mau enggak? Masa enggak bilang? Mau. Mau. Ya gitu, jangan malu ya. Ya gitu, karena mencari ilmu itu wajib dan perlu, ya gitu. Oke. Jadi kami datang ke sini juga ya, wong saya juga punya YouTube Pak, terus penonton juga lagi sedikit, terus kami pengen membantu juga ya gitu Pak. Tapi jangan dilihat apa sih namanya tuh nominalnya ya Pak, karena ya saya juga lagi belajar dan lagi berusaha. Ini punten ada uang 100.000 untuk ya Bapak dan keluarga punten lah, jangan dilihat ya gitu ya, no seberapa pun. Atas bantuannya ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi uang ini akan saya gunakan sebaik mungkin ya. Jadi jangan dilihat apa namanya tuh nominalnya, karena ya sama-sama lagi berusaha Pak ya gitu. Saya juga lagi berusaha mencari orang-orang yang kurang mampu, karena saya bisanya apa sih penyalur kayak gitu ya, saya usahakan kayak gitu. Jikalau tidak ataupun sudah tidak ada yang percaya ya, kami juga susah kayak gitu ya Pak. Jadi untuk videonya disyukurkan, semoga video kami selalu bermanfaat ya guys. Sekali lagi kami katakan, tidak ada orang miskin ataupun tidak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah ya guys. Jadi malahan berbalik, semakin banyak kita sedekah semakin berkah uang kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.